lahan Gunung Batur. Tempatnya berada di atas gunung pastinya. Dan kebetulan saya mengikuti salah satu perusahaan namanya Damai Lintas Bahari. Yang saat ini beliau sedang ada informasi memberikan bantuan berupa uang yang diperuntukkan untuk bangunan-bangunan yang memang diperlukan. Lalu juga informasi ini dari salah satu lembaga ICMI. Nanti seperti apa, beliau-beliau nanti kita tanya-tanya seperti apa masih berjalannya. Dan sekarang saat ini di sebelah saya ada murid. Murid ini yang konon katanya ekonominya kekurangan, sangat sulit. Dan seperti apa tanggapan dari sekolah dan seperti apa bantuannya dari sekolah terhadap murid ya kita ini, yang murid yang ada di sekolahan Gunung Batur ini. Mau kita tanya-tanya. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Iya. Namanya siapa? Rijal. Ya? Siapa? Rijal Bayu. Oh, Rijal Bayu, ya. Dek, mau tanya. Adek, ada ibu sama bapak gak? Oh, adek berarti ibu sama bapaknya udah gak ada. Terus, jajan-jajan sekolah dari mana? Dari UA. Oh, dari UA. Terus apa bayaran-bayaran sekolah gini? Dari UA juga. Dari UA juga. Tapi sekolah sampai saat ini buku UPS gimana bayarnya? Dikasih apa sama sekolahan? Hah? Dibantu nggak sama sekolahan? Untuk biaya dan lain-lainnya? Iya. Dibantu ya ke sekolahannya? Oh, jadi adek udah nggak ada ibu bapaknya. Terus sampai saat ini berarti di gratisin ya LKS-nya. Tapi jajan dari gua ya? Dibantu ya? Oh iya. Makasih ya. Siapa tadi namanya? Rijal Bayu Islam. Oh iya. Kelas berapa? 8. Kelas 8? Ya, lanjut lagi. Jangan keringetan-keringetannya di lap. Lagi satu sedikit tadi udah tanya-tanya tentang biologi. Jadi pertanyaannya itu. Jadi intinya di sini di sekolahan ini diberikan free kepada anak yatim piatu dan juga bagi yang kurang mampu. Artinya tidak mampu untuk membiayai sekolah atau biaya sekolah-sekolah bayaran-bayaran lainnya. Maka digratiskan oleh pihak sekolahan. Seperti apa sih maksud dari sekolahan ini dan motivasinya seperti apa? Nanti kita tanya-tanya langsung dengan kepala sekolahnya dan juga dari pihak DLB-nya seperti apa sudah berjalan. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat UPS TV. Siang hari ini tadi kita sudah sama-sama lihat dan kita sudah sama-sama tanya pada salah satu murid yang ada di sekolahan SMPN 1 Atap. SMPN itu SMP Negeri ya, 1 Atap di Gunung Batur. Sekarang ini kita kebetulan lagi kumpul-kumpul dan kebetulan juga ada dari pihak sekolahnya, ada juga dari PT DLB dan juga dari ICMI. Sekarang kita mau tanya-tanya nih, ini kita kumpul-kumpul ada apa dan maksud dan tujuannya itu apa? Langsung kita tanya-tanya juga sejauh apa pemerintah terhadap sekolahan ini, apakah sudah diperhatikan atau belum. Mari kita tanya-tanya langsung. Selamat siang bapak-bapak. Selamat siang. Ini saya boleh tanya-tanya nih ya? Ya. Saya boleh tanya dulu sama istrinya dulu nih kayaknya. Soalnya yang saya tahu info ini didapat oleh ICMI. Nah, ICMI ini apa? Dan langsung saja kita tanya kepada ketuanya mungkin ya, langsung ya. Selamat siang, Pak Ketua. Jadi, sekolah ini kedatangan tamu dari PTDLB. Nah, kalau saya boleh tahu nih, Pak ya, ini kebetulan ada orang juga di sebelahnya. Harusnya jangan ada orang ya. Cuma nggak apa-apa. Jadi, maksud dan tujuannya apa nih, Pak, kalau saya boleh tahu? PTDLB ini mau membantu untuk mahasiswa. Mahasiswa. Operasional sekolahnya. Memang di sini kita ketahui sekolahnya kan sedikit, hanya karena harus ada motivasi dari internal supaya proses Jadi Pak, kalau boleh saya tahu sedikit nih, saya tidak menyindir ya, jadi artinya sejauh apa Pak pemantauan pemerintah terhadap sekolahan ini, apakah sudah ada respon? Kalau dari pemerintah sudah bagus. Sudah bagus. Karena di sini ketika
saya masuk sudah tenaga pengajarnya sudah THR semua. Alhamdulillah pengajarnya sangat luar biasa. Masuk nanti pun akan dikirim ya Pak Surya. Dan apa? Bantuan alat IT dari pusat. Berapa itu berikan? 43 ya. 40 berapa? Bantuan komputer berapa? Komputer 15. 15 ya. Enggak 40 15. Oh, mungkin. Oh, sudah ada perhatiannya. Artinya komunikasi sudah dan realisasinya pun sudah ada ya. Iya. Sudah kita kirim untuk pelatihan. Oh, gitu ya. Tanggerang ya? Terus saya boleh tanya sama Pak dari DLB ini ya. Boleh memperkenalkan diri silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat buat kita semuanya. Ya, sebenarnya begini. Kita ini kan perusahaan pelayaran yang berdomisili di Merak. Ya, mungkin yang namanya kita mencari nafkah di sini. Kenapa tidak? Mungkin kita sumbangkan sedikit rezeki yang didapat dari PT Damai Lintas Batak ini yang kita salurkan yang melalui ya rekan kita juga, teman saya juga, yaitu Bapak Ade melalui It's Me. Jadi tidak salah kita menyumbangkan baik buat anak-anak yang ada di sini, untuk mereka menyemangati kerja sekolah. Kita juga diberi kesehatan juga, murah rezekinya. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat rekan-rekan semuanya. Saya mewakili PT Damai Lintas Bahari mengucapkan banyak terima kasih atas supportnya. Mungkin itu saja yang bisa saya ucapkan dan terima kasih. Terus satu lagi boleh pertanyaan, Pak? Bisa nggak Pak, ada nggak pesan atau nanti harapan kedepannya seperti apa untuk sekolahan ini atau kepada pengusaha-pengusaha terdekat seperti apa Pak? Akan banyak industri sepertinya di bawah ini. Gimana Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ya, kalau saya pesan untuk sekolah ini, ya mungkin buat guru-guru, kepala sekolahnya, jangan bosan-bosan mendidik anak-anak yang ada di sini. Karena itu juga akan aset buat masa depan juga mereka. Kalau enggak mereka, siapa lagi? Yang kedua, untuk perusahaan atau pengusaha yang ada di sini, yang berprofesi di sini, mari kita buka hatinya untuk memberi sedikit apa yang kita dapat, apa yang kita cari di daerah ini juga kan tidak salah untuk juga itu kan bermanfaat buat orang aja. Ya mungkin bisa ada yang bisa saya ucapkan. Terima kasih. Ya, baik, saya kembali lagi ke Bapak. Bapak sebagai di sini sebagai PLH. Oh, PLH ya Pak. Terus Pak, kalau boleh tahu sejauh ini murid-muridnya sendiri gimana Pak terhadap artinya pembelajaran yang sudah diberikan? Apakah merasa ada responsif atau ada yang merasa jenuh atau seperti apa? Kalau siswanya sama seperti siswa yang lain, tapi punya motivasi yang lebih tinggi dan pembelajarannya juga sudah terus di masa pandemi ini seperti apa kegiatan? Sama pembelajaran. Pembelajaran juga ya. Sebelum ini berarti online juga ya sama? Online enggak, tapi ada terbatas. Oh, ada. Tetap mematuhi protokol. Kan ini kan satu wilayah ya. Heeh. Ada yang dari luar gitu. Iya, iya. Makanya kita bisa. Tapi artinya tetap mematuhi protokol kesehatan yang menjaga 5M itu ya, Pak ya. Ya, artinya tetap karena memang peraturan dari pemerintah seperti itu kita jalani gitu ya. Misalnya sehari 5 orang. Ya karena kalaupun online sulit pasti di sini sinyal Pak. Saya juga repot ini sinyal sampai naik atas genteng tadi saya Pak. Nggak bisa juga ternyata. Baik sahabat Tugas TV, tadi kita udah bincang-bincang sedikit terkait adanya sekolah SMP ini. Ternyata memang sudah diperhatikan oleh pemerintahan dan juga harapan dari
Pak Mian selaku Kepala Operasional dari PT DLB Damai Lintas Bahari. Mari semua pihak-pihak industri atau para pengusaha agar memperhatikan, menyisihkan rezekinya sedikit untuk membantu teman-teman kita atau adik-adik kita untuk melangkah ke masa depan yang lebih baik lagi. Itu aja sahabat Tugas TV, saya Wajib Indonesiah dan dari Bapak-Bapak Sekolah dan juga dari DLB sendiri. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.